parenting lu sendiri mungkin gimana sih, Kak Dinda? Abang Kak Ade ngerti banget, Masya Allah. Dia, soalnya dari dalam perut diajarin terus kan, dia mau punya adik, nanti dia mau punya saudara. Pas sekarang nih, ya, dia mulai kayak gini adiknya. Bahkan dia sangat protek adiknya. Kalau misalnya adiknya udah mulai nangis, biasanya dia tuh yang ngasih botolnya kayak gitu-gitu. Yang walaupun sebenarnya si adiknya belum minum botol. Ya bang ya? Abang sayang adik? Bilang ya. Abang boleh punya adik lagi gak? Boleh punya adik lagi? Boleh. Ini tiga. Bilang, abang sayang adik. Malu dia. Nama adiknya siapa? Siapa? Adik siapa? Adik Kaba. Suka bantu-bantu mamanya gak sih abang nih misalnya supaya menimbulkan rasa peduli sama saya sama adiknya, contohnya seperti apa sih? Contohnya kayak waktu pas adiknya nangis itu yang ngasih taunya tuh justru siapa? Bunda, teriak-teriak gitu. Bunda, adik nangis. Justru dia yang lebih semangat buat ini ke adiknya. Jadi kalau nyium adiknya tuh hati-hati banget. Enggak yang kusuk-kusuk gitu ya. Masyaallah. Terharu enggak lihat Syaka di umur yang sekarang, di umur yang baru segini dia sudah ngerti banget ini padahal bahwa dia sudah menjadi seorang kakak gitu ya. Terharu lah pasti Kak, karena Syaka ini sangat penyayang dan apa ya, bisa kelihatan dari dia umur sekarang aja tuh dia benar-benar punya hati yang sensitif, sangat lembut gitu. Dia kalau aku lagi misalkan dia kayak nggak sengaja narik topi adiknya gitu, nggak sengaja gitu kan. Nah itu tuh aku agak sedikit abang gitu kan, cuman dia bisa yang dengan dewasanya itu tuh yang kayak gitulah. Jadi benar-benar ngerasa kayak ya Allah, ini anak udah cepet banget besar gitu, udah ngerti, udah gini. Kak, punya dua anak jadi mengurangi pekerjaan juga nggak sih kalian, dari kalian dua-duanya? Alhamdulillah dengan adanya dua anak itu malah kerjanya bisa bareng-bareng sama anak juga kadang-kadang, karena memang Syaka ini suka banget nimprung. Kalau misalkan orang tuanya lagi bikin endorse atau lagi pergi kemana, pasti dia udah yang bisa bilang ikut, mau ikut Syaka, mau ikut kayak gitu. Terus tiba-tiba nongol di kamera yang kayak gitu-gitu loh. Jadi justru malah jadi semangat ya, malah jadi ramai. Kalau nanya ke saya, punya dua anak sama pekerjaan, soalnya kan nambahin nafkah ini. Oh. Kak Dinda, aku lihat ada video Instagramnya, karena kakak udah bisa masak sekarang ya? Iya, Alhamdulillah. Dia tuh sebenarnya udah bisa masak dari udah lama sebenarnya, cuman memang mungkin dulu waktu lagi awal-awalnya tuh dia sempat kayak yang baru. Shock juga kali ya, karena segitu ramenya kan respon orang. Tapi di dalam rumah, Masya Allah banget dia selalu nyiapin apa yang dimauin. Kakak sendiri seru gak sih sama Kak Dinda sih? Dari sekian banyak aktivitas masih menyempatkan untuk masak juga. Alhamdulillah seru banget, apalagi suaminya juga senang juga buat nemenin, buat ngajarin juga. Jadi benar-benar kita ngelakuinnya bareng-bareng, benar seru sih, seru banget. Udah sehari 3 kali kayak berarti masaknya atau gimana? Enggak juga sih. Enggak juga sih, karena memang aku ada kerjaan lain juga gitu, dan ada yang ngebantu juga di rumah gitu. Jadi ya pas lagi pengennya aja sih. Masakan simpel-simpel aja. Masak apa sih? Biasanya apa sayang? Favoritnya Kare. Kayaknya sama Kare dong, jangan sama aku. Yang ini cabai hijau. Cabai hijau. Alhamdulillah dia enggak yang banyak request sih. Enggak banyak request. Jadi apa aja tuh dia makan. Terus kalau misalkan iya sayang. Pengennya tuh justru malah kayak pengennya nasi sama telur kayak gitu-gitu aja. Kak Dinda, mungkin tadi abang ketika ditanya mau punya adik lagi dan jawabannya mau, apakah mungkin ada niatan buat nambah omongan yang ketiga mungkin? Ada rencana kan? Pengennya punya anak berapa sih sebetulnya? Dulu waktu belum baru hamil anak pertama, kalau ingin punya anak berapa, pengen anak sebanyak-banyaknya. Tapi semenjak sudah dua laki-laki, kita belajar lagi, ternyata memang tanggung jawabnya nggak main-main. Sama-sama sekarang anak laki-laki, anak perempuan. Jadi ya kalau sekarang anak berapa paling 4 kali ya. Sedikasinya aja. Sedikasinya aja. Berarti ada tapi program juga nggak sih? Lagi ya, oh iya dong, ada dong. Tapi program juga nggak sih? Cari perempuan dulu. Program aku sekarang sih masih KB ya, masih jarang KB karena memang kan aku sesar, jadi harus jaga jarak juga sama abangnya gitu. Jadi
ya kalaupun sampai dikasih lagi, sebenarnya yang kedua juga waktu itu sempat KB juga. Memang rezeki dari Allah, Allah mau kasih saat itu juga ya mau gimana gitu. Dan kalau misalkan ternyata dikasih lagi ya berarti emang udah rezeki dari yang di atas gitu. Oke. Terima kasih. Terima kasih ya.